Pak. Ya, kencang. Tuh. Kayak. Wih, mewah juga ini satunya. Oke ya teman-teman, hari ini kita sudah berada di Pasar Burung Patra lagi, daerah Jakarta Barat. Posisi ada di belakang Tanjung Duren atau dekat Grenfell. Pokoknya sehat selalu buat sahabat kita Nusantara, semoga dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Tuh, rumah sedikitnya. Oke, kita langsung. Assalamualaikum Mas Bro. Salam Pak Bos. Ya, untuk hari ini gimana nih? Stoknya ya gacoran lah biasa Pak Bos. Gacoran biasa. Ya. Oke, siap. Kalau tukar tambah gimana nih Mas? Tukar tambah yang penting cocok sama cocok sih Pak. Yang penting sama-sama cocok. Sama-sama cocok ya, sama-sama enak. Enak lah. Ya. Yang penting cocok lah. Kalau info kirim-kirim? Info kirim-kirim ya sistem COD daerah Jabodetabek ya. Kalau buat luar kota, luar pulau bisa Pak, nyambung bisa. Kontak aja Pak ya, langsung calling aja. Oke, okay. Siap. Gacoran ya, gacoran. Lagi pada dokon, lagi pada rapiin bulu Pak. Oh, orang tua mabung. Ma yang masih tetap gacor sih Pak. Iya. Masih tetap bunyi. Volumenya gacor. Kencang juga ya. Kencang, volumenya kencang. Iya. Oh, ya. Tanpa di trek ya. Kalau ini kita berapa nih Mas? Ini harga 900 Pak. 900.000. Iya, pulset Pak. Gacor-gacoran pulset. Pokoknya kondisi mabung aja masih tetap gacor. Iya, Pak. Tetap apalagi gacor. Ya, iya, betul. Apalagi entar udah kondisi. Volumenya kencang. Langkar ebot. Ebot 900.000 pulset. Harga cukup 900.000 pulset. Lanjut gacor lagi. Mewah juga ini satunya. Ini lagi mabung juga Pak. Lagi mabung. Saya bersihin, saya todong aja. Ya. Itu baru mabung atau gimana? Baru mabung. Baru mabung. Kalau yang tadi lagi ngerapin. Ya. Ini tetap aja gacor ya tuh. Super banget. Ya. Bodinya juga gede tuh. Tuh. Oh, mewah juga ini. Ini yang teman-teman jinak gacor nih ini Pak. Udah ya. Jinak gacor digodain bisa. Oh, digodain bisa. Iya. Jinak gacor tuh. Buat teman ngopi tuh bagus tuh. Enak nih. Ini bunyinya jinak. Ya. Gacor ngobrol enak. Tuh. Jinak gacor. Mas, sekarang kondisi lagi mabung. Ya, tetap aja gacor ya. Kalau yang ini berapa duit, Mas? Kalau ini harga 900 juga, Pak. Sama, 900.000. Gacor-gacoran. Kandangnya bagus pusat. Nomor 4, Pak. Kandang bulat nomor 4. Ukuran kacor juga ini. Ukuran kacor ya. Jamin lah burung gacor lah. Ya, jaminan gacor tuh. Burung pada mabung ayo. Masih pada gacor, Pak. Iya. Berarti mentalnya bagus tuh. Sini panas Pak, nggak kuat ya langsung ambrol. Oh gitu. Tuh ekornya ada yang dorong nggak Pak? Yang hitamnya ya? Nah, tangan masuk aja berani Pak. Oh. Oh ya. Ini mah jinak lah. Jinak ya? Jinak. Buat mainan tuh. Ya. Harga cukup 900.000. 2 bulan apa? 2 bulanan udah ya, kondisi dia. Iya. Ya, kalau udah kondisi mah dor rendar dia. Dor. Ya. Harga cukup 900.000 full set. Full set, Pak. Ya. Jauh gacoran. Gacoran.
Tuh. Jinak gacor, Pak ya. Ya, burung jinak. Tuh. Udah mapan nih burungnya. Udah mapan, Pak. Ya. Kalau ini berapa tadi, Mas? Itu harga 1,5, Pak. 1.500.000. Buset, Pak. Buset. Hijau gacoran. Buset. Harga cukup 1,5. Kandang orik. Tuh. Sudah enak banget itu hijaunya. Harga cukup 1.500.000. Buset. Ini keren juga, jagal Papua. Ini burung jinak gacor, Pak. Oh, gacoran. Gacor cuma bulunya pada rontok juga, sayapnya, Pak. Kondisi udah jinak mulus. Ya. Burung jinak mulus. Oh iya. Mulus. Ya. Cuma ini kemarin jinak. Sayapnya pada copot semua, Pak. Oh gitu. Mau mabung atau gimana? Mau mabung. Pak. Mau mabung. Burungnya jinak banget, Pak. Jinak, gacor, ya. Suaranya kenceng, Pak. Suaranya kenceng. Ya. Ini berapa duit, Mas? Kalau yang gacor jinak harga 2.500.000, Pak. 2.500.000. Iya. Full set. Full set, Pak. Ya, jagal Papua. Gacoran jinak. Namanya ini jalak putih. Jalak putih gacoran, Pak. Ini gacoran. Iya. Jinak tuh galak tuh burungnya. Oh. Tuh. Jinak, galak. Ini berapa duit, Mas? Cuma saya kasih harga 500 aja, Pak. 500.000. Udah. Full set sama kandang. Iya. Bonus kandang tuh. Ya. Harga cukup 500.000 bonus kandang. Ya. Ini kandangnya juga gede tuh. Gede. Ya. Ukuran jalak mulus, ya. Gak ada yang gacat nih, Pak. Ya. Burung mulus, no minus. Ini pentet pala hitam. Oh, sampai belakang ya. Belangkon itu. Ya. Tuh. Bunyinya nggak gacor nih, Pak. Nggak gacor. Gacor. Berarti bunyi masih semaunya. Iya, bunyi masih. Ya, udah mulai gacor lagi lah. Kamu mulai gacor lagi. Kita stres aja. Oh gitu. Harganya berapa tuh, Mas? Kalau ini harga 600 aja. 600.000. Full set. Sama kandang. Ini buat ya. Bunyi masih bunyi, Pak. Masih bunyi. Nggak gacor bunyi. Tapi ukurannya begitu jarang ada. Bentuk melangkon. Sangkon, ya. Harga 600.000. Ada sangkar ya, Pak. Ya. 600.000 bonus sangkar. Bukan burung napet-napet, Pak. Burung jinak ya. Lapan. Burung jinak ya. Burung jinak bunyi enak. Lanjut cicak rawo. Rawo, Pak. Iya. Udah bunyi rajin nih, Pak. Ada rajin bunyi. Burung dewasa apa remaja? Ini remaja beranjak dewasa, Pak. Oh gitu. Tahun masih lebih muda. Lah. 1 tahun lebih. Burungnya jinak ya? Jinak lalat lah. Jinak lalat. Terlalu jinak. Saya malah teman jinak bener. Pak. Ya. Karena jinak lalat bener. Kondisi burung mulus. Mulus. Nggak ada yang dacat. Ya, ini berapa duit, Mas? Kalau ini harga 6,5, Pak. 6,5, full set, 6.500.000. Kalau untuk jenis kelaminnya, Mas? Kalau ini sih belum di DNA, Pak, jadi... Oh, belum DNA. Belum jelas, Pak. Ya, jadi belum tahu. Belum tahu. Ya, jantan apa betina. Nah, ya. Belum jelasnya kan di DNA aja, ya, Pak. Biar pasti, ya. Pasti. Ya, harga cukup 6.500.000, full set. Jalak seren-seren, udah mampai tuh.
3 ya. Iya. Yang udah mempan ini berapa tuh, Mas? Harganya 6,5, Pak. 6,5. Buset sama kandangnya. Buset sama bonus kan. Iya. Ya burung aja bisa, sama kandang bisa. Iya, bebas. Bebas lah. Iya. Mau kerja apa mau full set? Salah putih gacoran. Ajar terus. Oh, nengkering di tangan ya. Itu matuknya sakit itu. Jalak putih super nih, Pak. Super. Super gacor. Super gacor, berarti udah bocor ini, Bro. Oh, tuh. Kadang ngomong kopi gitu. Oh, bisa ngomong kopi. Kopi. Burungnya jinak, ya. Nurut. Tuh. Eh, enggak juga dong. Kalau ini berapa duit, Mas? Kalau yang ini harga 900 lah. 900 ribu, full set. Ya, tuh enak banget tuh. Burung jinak, galak. Tuh. Diajak ngomong ya bisa juga. Diajak ngopi tuh. Nganggut tuh. Ah, berarti iya katanya, ngangguk-ngangguk. Kopi. Cuma super gacor, Pak. Ya, super gacor. Gacor tuh. Ini fisik sekios ya ini, Pak. Ya. Di Pasar Burung Patra paling berisik. Paling berisik di kios ini ya. Doang, Pak. Paling kencang. Enak gitu. Harga cukup 900 ribu. Bonus kanan. Eh? Jangan ngomong mau nih, Pak. Iya. Kayaknya ada isiannya ya tuh. Iya. Oh, tuh. Banyak variasinya tuh. Kopi. Aduh. Oh, putih gacor dor. Suaranya bedek nih, Pak. Iya. Benar-benar bocor suaranya. Iya. Galak lagi. Nurut burungnya, Pak. Nurut. Ngobrol bisa, jajak ngopi bisa ya, Bos. Bos. Nah. Woi. Ngopi dong. Kopi. Ini namanya Kopi Joni, Pak. Kopi Joni. Aduh, mantap tuh Kopi Joni. Tuh. Joni. Kopi. Lanjut galak soren. Gacoran, Pak. Ini gacoran. Burungnya jinak. Jinak tuh. Jinak, Pak. Ya. Kalau yang ini berapa, Dit, Mas? Itu harga 5,5, Pak. 5,5. Oh, dapat kandang ini, Pak. Oh, dapat kandang ini. Oh, bagus juga tuh. Ya. Belum saya pindah, Pak. Ya. Dapat kandang replika. Replika, bagus. Ya. Masih bagus. Bagus, ya. Iya. Galak gacoran. Burung jinak. Kinai gacoran. Kinai gacoran, Pak. Ya. Tuh. Gacorannya berapa, Mas? Itu harga 600, Pak. 600 ribu? 600 ribu. Cuma garansi saya, Pak, gacor, Pak. Garansi? Iya. Kalau dari bulunya apa kan? Ya, udah ketahuan ya, burung mapan ya. Bodinya gede. Mulus. Kalau di pasar gini ya, dengerin burung gini harus di rumah, Pak. Iya, betul. Harga cukup 600 ribu, full set. Set, Pak. Ya. Ini gacoran, burung jinak.
tinggal mapan mulus. Mulus banget tuh, ya. Minus tuh. Enak banget burungnya. Sudah jauh ini murai betina. Murai betina. Betina siapa? Siapa ini non gembung tadi? Non gembung ya? Iya, ternakan. Ya. Nah, siap kawin. Kurut total. Harganya berapa nih, Mas? Ini, Mas. 300.000 lah, Pak. 300.000. Siapa cepat lah, Pak? Ya, siapa cepat ya dapat. Yang mau diternak, mau apa saya buat simbol. Mancing ya. Buat mancing, buat breeding. 300.000 sama kandangnya bawa. Iya, buat bawa burungnya, Pak, kasihan, Pak. Iya. Harga mumer. Harga cukup 300.000. Full set lagi tuh sama sangkarnya tuh. Lanjut kenari. Kenari postur gede deh, Pak. Mantap. Postur big. Ya body big itu. Ya. Ini jenis apa nih, Mas? Loper aja lah, Pak. Loper. Tapi body kayak AFS itu. Ya, ini kalau di sono-sono sih emang pasti udah AFS. Udah AFS nih, Pak. Ya. Posturnya jingkring. Ya, gede banget ya. Bongsor tubuhnya. Ini gacoran atau gimana? Ini kondisi baru rapi mabung, Pak. Oh, rapi mabung. Nah, lagi pada rontok, ada yang rontok, ada yang dorong. Oh, gitu. Ya, berarti jadi kondisinya belum gacor. Belum gacor lagi. Belum gacor. Oke. Okay. Untuk harganya berapa nih, Mas? Harga mah murah, Pak. Harga mumer. 300.000. Sudah sama tangkar, Pak. Oh, buset. Tuh, 300.000. Kenari body pick. Big, ya. Cuma belum gacor. Ya, kondisi lagi mabung ya. Iya. Ya. Ya, siapa cepat lah, Pak. Ya, siapa cepat dia dapat. Tuh. Harga mumer. Terus sebelahnya nih ada red skin. Ini red skin, Pak. Satu pasang. Sepasang, Pak. Ya, jenis klasik. Baru dipasangin kali orangnya, Pak. Oh, baru dipasangin. Belum jodoh bener lah. Ya, belum gitu akur. Tapi ya. Masih itu. Tahap pendekatan. PDKT dulu. Jadi, Pak. Ya. Lagi PDKT. Ini berapa tuh satu pasang? Satu pasang 800 aja, Pak. 800.000. Iya, Pak. Sama kandangnya juga tuh. Iya, bonus. Pokoknya bonus ya. Iya, daripada pusing-pusing. Iya. Lanjut pendet. Pendet, Pak. Ini pendet udah bunyi. Udah mulai bunyi sih, Pak. Udah mulai bunyi. Kondisinya kan baru rapi mabung nih, Pak. Oh, rapi mabung. Oh, iya. Ekornya lagi dorong, ya, nih, Pak. Lagi dorong ekornya. Kondisi mulus, gak ada yang cacat. No minus. Ini tinggal rapiin doang lah, Pak. Ya. Tinggal ya ngondisiin doang lah. Harganya berapa nih, Mas? Harga 300 aja, Pak. 300.000. Kalau kandang mah bonus nih, Pak. Bonus, kandang, ya. Biasa, ya, bonus kandang. Pentet Jawa Timur ini, Mas. Ini ya Jawa Tengah kali, Pak. Jawa Tengah. Nah, ya. Mulus, enggak ada yang cacat, Pak. Ini burung mulus. Ekor lagi dorong, ya. Lagi rapi mabung. Ini bukan burung dari bahan loh, Pak. Ini burung-burung udah jadi loh, Pak. Oh, burung jadi. Burung jadi ini burung mapan jinak. Ya. Burungnya jinak. Bukan kan dari bahan. Ini burung apa? Dari muda hutan. Dari muda hutan kan liar. Ya. Ini mah dari anakan. Dari anakan. Oh iya, jinak tuh burungnya. Ini dipelihara lagi entar tinggal kondisiin. Ya, tinggal kondisi. Terbang. Ya, ekornya lagi dorong, Bu. Lagi dorong, lagi ngelapin bulu lah. Ya. Belum gatal lagi. Oke. Okay. Lanjut pentet lagi. Pentet lagi, Pak. Ya. Nah, palanya hitam juga nih, Pak. Oh, pala hitam juga. Pentet pala hitam. Oh iya, tuh. Ini sama di tempat orangnya bunyi, Pak. Tempat orangnya bunyi. Di sini enggak mau bunyi juga. Oh, mungkin masih adaptasi kali ya. 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 Jadilah, Pak. Burungnya jinak. Jinak. Ya. Ini mah burung enggak bahan lah, burung jadilah. Ya, Pak. Burung jadi. Cuma kadang namanya pentet tuh ada yang penyesuaian tempatnya ada yang lama, ada yang bentar. Ya, betul. Kecuali karena yang pentet super ya beda lah, Pak. Ya. Karakternya beda-beda sih. Ya. Untuk harganya berapa sih, Mas? Ini mah harga 400 lah, Pak. 400.000. 400.000. Burung jinak, pentet pala hitam. Pala hitam. Ya. Harga cukup 400.000 tuh. Belangkon juga sampai belakang tuh. Harga 400.000. Angkut sama sangkarnya. Ya, sangkarnya bonus, Pak. Bonus. Sangkar apa adanya itu, Pak. Ya. Entet gacoran. Gacoran isiannya sekebon jeruk, Pak. Oh, isian sekebon jeruk. Iya. Bon jeruk, bon nanas, bon kacang. Bon kacang. Full materi. Semua, Pak. Ya. Tuh. Kondisi burung mulus.
mulai. Ini yang mulai kelar buat masteran nih, Pak. Ya. Ya, keluar isi aja. Nah, ini berapa duit, Mas? Oh, itu harga 850, Pak. 850.000. Iya. Pentet full materi. Sian se kebun jeruk. Kebun jeruk, kebun sawit. Kebun sawit. Tuh. Kebun binatang, Pak. Kebun binatang. Iya, ada suara. Apa aja lah udah ditelan, Pak. Ya, ya enak banget itu. Full set. Full set, Pak. Ya. Ini barat kepalanya tuh udah di isinya tuh sama memorinya tuh udah sama, full. Sama iPhone 14 Pro Max, Pak. iPhone 14 Pro Max. Iya, Pak. Berarti udah full memorinya tuh. Isi apa juga masuk, Pak. Ya. Kuat memorinya, Pak. Oh. Lanjutkan makan murai gacoran. Bodibik. Ya. Tahunan lebar juga itu. Iya. Tuh ada bloroknya, Pak, di lehernya tuh, Pak. Di lehernya ada blorok. Di lehernya dia, di bawahnya lah. Ya. Ini ekor kisaran 17-18 itu. Ya, 17-an lah, Pak. Ya. Buat berisik-berisikan rumah, buat koleksi ada terah bloroknya tuh, Pak. Ya. Buat di jantan. Di tatanya itu, depan deh. Di ternak ya bisa, Pak. Ya. Ini berapa deh, Pak? Ini harga 3.000, Pak. 3.000. Ada terah bloroknya nih. Ya. Pak. Nih kalau gen-gen jantan ini kuat, Pak, di ya, tenang, kuat, Pak. Ya. Anakannya keluarnya itu, Pak, bisa belang-belang. Bisa belang-belang, bisa kadang kalau pas jackpot ya. Iya, dapat blorok ya. Iya. Gacor deh. Baru di bawah tuh. Ini yang tadi yang blorok kacoran, ya. Oh, kacor dor. Tekter burungnya. Mantul. Ya, atas bawah bunyi kacor. Harga cukup 3.000 full set. Volumenya kenceng ya, Pak? Ya, kenceng. Tuh. Enak, burung, ya. Buat teman ngopi udah enak nih. Burung. Ekornya kayak melengkung juga ya. Ya. Iya, kelihatan panjang, Pak. Ya, panjang ya. Burungnya efektif. Non-stop bunyi. Siapa cepat, dia dapat. Murai blorok, kacoran, harga cukup 3.000. Enak banget itu. Ini bulu baru, Pak. Bulu baru. Baru tinggal ngolisin doang tuh jemur, di ya. sauna terus digoreng, Pak. Enak. Kasih extra pudding. Goreng, ya. Gado-gado. Habis jemur sama kan. Gacor, ya. Jemur kering terus digoreng, Pak. Digoreng. Jadi renyah ntar. Kalau ini berapa nih, Mas? Ini harga 3,5, Pak. 350. Iya. Ini bukan burung bahan, Pak, burung ya, jadi nih, Pak. Burung jadi ya. Tuh. Tinggal gacorin doang nih. Ya. Tinggal jemur mulus. Si burung mulus ya. Burung baru nih, Pak. Bagus banget tuh. Kandangnya nih yang bikin mahal kandangnya, Pak. Tuh, ngeri kandangnya. Tuh, zaman Majapahit, Mbak. Zaman Majapahit. Iya. Ya. Zaman Majapahit. Harga cukup 300.000 bonus kandang
Majapahit, Pak. Majapahit. Baru ngejinak tuh. Makan murai lagi. Biasanya kan ada yang nyari-nyari murai murah. Ya, murai harga murah. Harga murah, harga ya, terjangkau, kandangnya bagus. Tuh. Ini kurangnya apa lagi, Pak? Ya, kurang apa lagi ya? Tuh. Kurang apa lagi, Pak? Murai harga murah, lagi, kandangnya bagus. Ini kondisi lagi copot, Pak, ekornya, Pak. Oh, lagi copot. Lagi copot. Bukan mabung ya? Ya, mungkin mau mabung. Mau mabung. Pas bawah malah copot, Pak. Oh, gitu. Bodinya gede juga tuh. Ya, setengah, Pak. Burung udah gacor. Ini belum gacor. Belum Pak. Gacor. Masih si maunya. Ya. Saya kalau ngomong gacor kan pasti gacor, enggak, Pak. Iya, betul. Kondisinya enggak gacor lah. Enggak gacor. Oke. Okay. Intinya harga murah, kandang ya, baru, burung enggak cacat. Ya, no minus. Murah tapi enggak cacat ya, Pak. Burung murah. Kalau cacat kan saya enggak kaget, Pak. Iya, betul. Kalau ini mulus, enggak ya, cacat tapi murah. Tapi murah. Nah. Ya. Harganya berapa nih? Kalau ini harga 1,6, Pak. 1.600.000. Full set tuh, bonus sangkarnya tuh. Bagus banget tuh. Masih sangkar baru lagi tuh. Baru. Ya, sangkar baru. Harga cukup 1,6. Tuh. Lebaran ya. Di obral aja nih. Obral aja lah. Mau pulang nih, Pak. Lebaran aja, Pak. Mau pulang, mau korban. Mau korban sapi ya. Harga cukup 1,6. Kalau ini ekornya kisaran berapa ya? Ya standar kali, Pak. Standar 17-an. Iya. Oke. Lanjut penemukan murai lagi. Kalau yang ini gacoran. Ini enggak gacor juga, Pak. Enggak gacor juga. Murah juga, Pak. Harga mumer juga. Ekor standar 17-an. 17-an. Ya. Kalau ini berapa, Det? Ini ya bedain gocap aja, Pak, 16,5. 16,5. Iya. Bonus kandang juga. Bonus kandang juga. Ya. Tuh. Kondisi mulus. Ya, burung kalau dirawat bener ya pasti gacor. Ya, pasti gacor ya. Tapi kondisi ini saya jual enggak gacor. Belum gacor. Belum gacor ya. Jadi ya. Ya sama-sama enak kita jelasin di depan dulu ya, Pak. Iya, betul. Jadi yang tadi ditanyain beli murai, tapi saya enggak gacor. Ya, emang saya jualnya enggak gacor, Pak. Iya, betul. Jadi ngomong apa adanya dulu. Ya. Kalau saya ngomong gacor ya gacor, kalau belum ya. Iya. Ngomong pahitnya dulu. Pahitnya dulu, Pak. Iya. Lanjut nih, cak hijau trotol. Cak hijau trotol lagi dorong ekor, dorong sayap. Dorong ekor, dorong sayap. Iya. Ini berapa tuh ini, Mas? Ini harga 600 aja, Pak. 600.000. 600.000. Tuh, trotol. Trotol. Ini mah udah pasti jantan. Iya. Jantan tulen. Jantan tulen. 100% ya, Pak. Iya. Ya kondisinya padanya gini lah, Pak. Iya. Lagi pada dokor tuh, Pak. Pada dorong semua. Nah. Nah, jeleknya itu bekas apa, kepala itu ada bekas lukanya, Pak. Oh, di kepala. Nah. Tapi ada bulunya. Apa itu, Pak? Di kepalanya. Ada, Mas. Ada bulunya. Oh, entar juga hilang dia. Ada bekas. Ya. Lukanya lah. Bekas luka. Harga cukup 600.000. Nah, sangkar mah bonus, Pak. Sangkar bonus. Iya, oh, bonus. Mantul. Pokok beli di tempatnya Mas Sigit, bonus sangkar. Bonus sangkar. Iya. Ini, Pak, cucarawis. Cucarawis. Cucarawis gacoran, Pak. Gacoran. Iya. Buat masteran nih. Iya, buat koleksi, buat bunyi-bunyian ya bisa, ya. Buat masteran ya bisa. Ini berapa tuh gacoran nih, Mas? Gacoran harga pego, Pak. Cuman pego? Pego aja. Ya. Udah bonus murah. Bonus sangkar. Sangkar, ya, biasa, harga bumer bonus sangkar. Ya, mantul. Cucak rawis. Gacor, Pak, biasanya gacor. Cacat aja enak. Oh, gitu. Kadang ada suara gerejanya gitu. Pasti udah siap jadi guru vokal dia. Mantenan gacoran. Mantenan gacoran. Itu blorok ya di mukanya tuh. Rupanya blorok, Pak. Blorok. Rupanya blorok, badannya blorok. Ya. Oh, langka banget itu. Mantenan gunung blorok, gacoran. Tuh. Jantan ini. Ini jantan, Pak. Ya. Merah. Ya, warna merah. Yang blorok ini berapa, Mas?
Kalau brok ini harga 400 aja, Pak. 400.000. 400.000. Ya, full set sama kandang. Ya. Burung mah gacor. Gacor. Full total. Kalau burung ini kan ngempurnya susah, Pak. Ya, susah ya. Ini mah udah peliharaan lama, Pak. Oh, ya. Udah pasti gacor, ya. Pasti full total. Tuh. Total. Lorok di mukanya tuh. Baru kali ini lihat mantenan blorok. Blorok. Ya. Harga cukup 400.000. Full set. Ini penemukan cici belalang. Cici belalang. Kalau burung-burung kecil yang teman burung-burung kecil. Ya. Mulus. Ekornya bagus ya, kayak sayap gitu ya. Iya. Kayak apa? Kayak kipas. Kayak kipas tuh. Ya. Cici belalang. Cici belalang. Burung udah makan perut. Wah, ini mah udah bunyi, udah bunyi. Total, udah total. Aman lah, Pak, kalau ini mah. Ya, ini berapa tuh, Mas? Kalau ini di angka 300, Pak. 300.000. Ini udah saya garansi bunyi lah, Pak. Garansi bunyi. Iya, udah enak, ngerecet. Ya. Kalau lebih jelasnya lihat di YouTube lah. Lihat di YouTube. Ya, suaranya kayak apa gitu ya. Kalau ini saya garansi lah. Kadang ya. Videonya yang susah, Pak. Ya, betul. Kadang ada burung di depan kamera nggak mau bunyi dia. Ah, gitu. Ya. Repot gitu. Sekarang lanjut Sri Kantil. Sri Kantil, Pak. Sri Kunting Kantil. Udah gacor nih garansi saya, Pak. Garansi gacor, dor. Gacor dor. Ya. Mantap nih, Pak. Untuk harganya berapa nih, Mas? Oh, ini harga 500, Pak. 500.000. Bonus kandang masih bagus, Pak. Ya, bonus kandang. Kandang replika tuh masih bagus. Harga cukup 500.000. Dari gunting kerancil gacoran. Gacoran. Gelatik batu. Ini gelatik batu super gacor, Pak. Super gacor. Super gacor. Tuh. Burung super gacor, bodinya gede ya, Pak? Ya, bodinya gede. Kalau perawatan lama udah kelihatan lah ya, Pak? Ya, ketahuan. Beda sama super, yang bahan super. Ya. Super super gacor kalau burung-burung. Super gacor, oh itu ya. Ini bagus juga kalau buat masteran ya. Ya buat masteran, buat hiburan. Ya buat hiburan. Kemudian. Ya. Lagunya kan enak, Pak. Ya enak. Tuh. Mantap tuh. Gelatik batu. Ini berapa detik ini, Mas? Kalau yang body jumbo super ini, Pak. Oke. Okay. Ini harga 200, Pak. 200.000. Iya. Ya, sama kandangnya. Kandangnya bonus, Pak. Ya, bonus. Pokoknya bodinya super jumbo. Ya, bodinya gede. Gede. Burungnya super gacor. Ya, tuh. Harga cukup 200.000. 200.000. Ya. Dapat burung gacoran menghibur ya, Pak. Iya, betul. Burung kan yang penting suaranya ya. Pak? Yang penting suaranya ya. Oh, burung bagus enggak ada suaranya ya. Iya, sama juga bohong. Juga bohong. Beli sikatan londo. Enggak ada suaranya. Enggak ada suaranya sama aja. Eh iya. Ini 200.000 udah ya. Puas di kuping ya, Pak. Iya, betul. Ini burung istimewa, ini burung. Burung full keramat, black. Keramat balik lagi, Pak. Burung keramat. Burung keramat oh, balik lagi. Ya. Bisa balik lagi. Ini isiannya full gerejaan, Pak. Full gerejaan. Garansi. Oke. Okay. Burung jos ini. Ya. Tuh. Burung full black sampling. Sampling dari mana nih, Pak? Jinak. Wah, burungnya jinak. Jinak, ya. Mantap. Berapa duit ini, Mas? Kalau ini harga 3,5, Pak. 3,5. 3,5. Udah bonus kandangnya juga tuh. Iya dong. Ya. Kandang mah pasti bonus lah. Pasti bonus. Enggak usah pusing-pusing kalau ya. Beli burung sama saya, Pak. Ya, enggak usah repot-repot lagi cari sangkar. Lanjut SRDC. SRDC, Pak. Burung jadi ya, Mas? Belum jadi, Pak. Belum jadi. Ya udah. Udah bunyi. Ada pakai ring juga tuh. Bur total. Bur total. Harganya yang berapa? Ringnya tuh, Pak. Yang mahal ringnya. Jadi berapa tuh ini, Mas? Ini harga 2,5, Pak. 2,5. Bonus juga. Bonus ringnya, bonus kandangnya, Pak. Bonus ring, bonus kandang, double bonus ini. Ringnya kan kuning tuh, Pak. Ya, kuning. Tuh. Logam mulia, Pak. Lanjut pencet lagi. Pencet lagi, Pak. Hari ini pencet stoknya banyak. Pencet lagi banyak nih, Pak. Lagi banyak. Cuma kondisinya nih lagi pada nggak mendukung nih, Pak. Kayak cuaca. Jadi, dong kurang mendukung. Belum pada ngerti duit nih, Pak. Iya. Tapi ya belum gacoran. Kalau ini gacoran nih. Kalau ini gacoran. Ini gacoran. Okay. Ini kondisi lagi tinggal ngondisiin lah, Pak. Oke. Okay. Habis mabung ya? Mabung, Pak. Habis mabung. Iya. Ya, burungnya juga jinak. Nah, burung gini mah. Iya. Tuh.
Harganya berapa nih mas? Kalau ini kondisi belum gacor gini harga 5,5. Harga 5,5. 5,5. Bonus. Bonus pak. Kandang tuh, oh, kandangnya mantep sekali kandangnya tuh. Mantep pak. Hebat lagi tuh. Hebat pak. Si burung jinak mulus. Tuh. Lagi belum kondisi. Ya belum kondisi. Jadi agak galak. Lanjut penemakan ciblek. Ciblek pak. Ini sepasang. Ciblek satu pasang. Satu pasang. Ya, kalau ada yang mau ternak. Ya. Yang mau breeding. Yang kandang hitam betina ya? Yang kandang hitam betina. Ya. Burung gacor. Udah bunyi lagi tuh pak. Yang no bulunya ada yang rontok kemarin sayapnya berapa tuh? Jadi. Oh, ada yang rontok. Burung udah rajin. Yang burung mapan semua pak kakinya. Burung mapan. Ya. Udah harganya berapa nih mas? Harga biasa pak. 7,5 pak. 7,5. Pasang pak. Satu pasang. Ini ada yang mau breeding ini udah jodoh nih pak. Udah jodoh. Oh, tinggal masuk kandang ternak ya. Harga 750.000 bonus kandangnya. Lanjut burcil. Gerak basi alis hitam. Iya pak, gerak basi ini. Ya, ini udah langka nih burungnya. Ini burung jadi ya? Ini sih, ya baru iseng-iseng rawat nih pak. Saya penasaran juga pak. Penasaran. Burung udah makan pur? Oh ini mah udah pur total. Ya. Kadang udah kepantau bunyi pak. Oke. Masih kayak. Masih malu-malu. Masih galau lah pak. Ya. Biasalah pak. Saya penasaran juga pak. Penasaran, ya. Ini berapa ini mas? Ini harga 2,5 pak. 2,5. 2,5. Ya. Full set. Full set pak. Tuh. Full set. Gerak pasti. Alis hitam. Alis hitam. Ya. Burung rawatan. Udah rawatan, pur total. Total. Udah pasti hidup ini pak. Ya pasti hidup. Kondisi mulus. Mulus. Lanjut makan serindit. Burung mas saran. Iya pak. Serindit gacoran pak. Gacoran. Gacoran mantep nih pak. Ya. Udah mapan. Burung mapan. Jinak. Gak joget-joget juga pak. Oh doh, joget-joget. Goyang-goyang. Harganya berapa nih pak? Ini harga 700.000 pak. 700.000. 700.000. Serindit gacoran. Gacoran. Burung jinak mulus. Mulus. Kalau minus sehat. Minus. Ya. Nah, siap buat masteran lah pak. Ya. Lagi burung masteran. Ya, sudah jenggot Medan. Medan. Medan nih pak, ngomongnya. Horas pak. Horas. Burung jinak. Burung jadi. Sudah bunyi rajin. Sudah bunyi rajin. Itu harganya berapa nih mas? Harga 300 pak. 300.000. Bonus kandang ya. Buat bawa nih pak. Ya, bonus kandang. Harga cukup 300.000. Sudah jenggot Medan rajin. Ya.